Suasana merah putih begitu terasa di sebuah toko kue yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Pasuruan, Jawa Timur. Beragam kue tersedia mulai dari onde-onde merah putih, donat merah putih, roti tawar merah putih, kue tart kemerdekaan, brownies, hingga kue sisir merah putih. Sejumlah pembeli mulai sibuk mencari sejumlah kuliner yang bernuansa merah putih sejak awal Agustus lalu. Jajanan yang banyak dicari untuk kegiatan lomba-lomba Agustusan adalah donat, onde-onde, hingga camilan mini lainnya. Di keluarga saya kebetulan ada acara lomba-lomba. Jadi untuk biar suasana kemerdekaannya lebih hidup, jadi saya nyari roti yang kue-kue yang warnanya merah putih. Dalam sehari, toko ini mampu menjual ratusan kue dengan tema kemerdekaan. Kue-kue yang saya pasarkan di sini itu sesuai dengan momennya. Kalau di sini buat 17-an itu paling laris donat ya. Untuk kue-kue kecil dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000, sementara untuk kue tart dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp350.000. Tim Liputan CNN Indonesia.